Jika kamu berusia antara 20 dan 40 tahun, ini adalah pelajaran hidup terbaik yang tidak akan pernah diceritakan oleh siapapun kepada kamu. Jangan menikah berdasarkan penampilan. Ingat, pasangan kamu adalah keputusan keuangan terpenting yang pernah kamu buat. Nilai dan karakter bisa bertahan seumur hidup, sedangkan penampilan bisa saja memudar. Habiskan waktu kamu bersama keluarga. Akan tiba saatnya ketika semua yang kamu miliki hanyalah kenangan. Habiskan waktu sebanyak mungkin dengan mereka. Beritahu mereka betapa kamu mencintai dan menghargai mereka. Jangan menunggu sampai terlambat. Menjaga beberapa hal pribadi, jangan berbagi segalanya. Orang sering merusak apa yang tidak bisa mereka miliki. Ada tiga hal yang bisa kamu rahasiakan: gimana kondisi keuangan kamu, tentang cintamu, dan langkah-langkah kamu selanjutnya. Mindset adalah segalanya. Kualitas hidup kamu ditentukan oleh kualitas pikiran kamu, bro. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Prioritaskan kesehatan kamu. Kekayaan sejati adalah kesehatan yang baik. Tidak ada kehidupan yang hebat ketika kesehatan kamu dalam kondisi buruk. Lakukan upaya bersama untuk meningkatkan kesehatan kamu secara keseluruhan. Tidak ada yang permanen. Jangan kamu mengeluh tentang hidupmu, dan sebaliknya belajarlah untuk menghargai setiap momen yang kamu miliki. Sesulit apapun hidupmu, ingatlah bahwa tidak ada yang abadi. Kebebasan adalah tujuan akhir. Tidak ada perasaan yang lebih besar daripada bisa menjalani hidup kamu dengan cara kamu sendiri. Kebebasan bisa membawa kebahagiaan dan ketenangan pikiran. Hal-hal hebat tidak mudah didapat. Hal-hal hebat dalam hidup dibangun dari waktu ke waktu, bukan dalam semalam. Kerja keras dan dedikasi, kamu akan dihargai jika kamu mengejar tujuan yang signifikan. Bekerja untuk hidup, bukan hidup untuk bekerja. Bekerja keras itu penting, bro. Namun, hidup lebih dari sekadar bekerja. Tidak ada kata terlambat untuk memulai lagi. Baik itu investasi, hubungan, atau karier baru, selalu ada waktu untuk memulai lagi. Waktu terbaik untuk memulai adalah sekarang. Uang bukanlah obat mujarab. Uang memang luar biasa, tetapi itu bukan obat segalanya. Uang tidak bisa membeli waktu, kesehatan, atau kebahagiaan. Jangan menukar hal-hal yang paling berarti dengan uang. Mengungkapkan rasa terima kasih. Habiskan lebih banyak waktu untuk menghargai apa yang kamu miliki dan orang-orang dalam hidup kamu. Bersyukurlah atas nikmat hidup, kesehatan, pangan, dan papan. Tidak semuanya sama apa yang didapat dengan orang lain, maka jangan lupa untuk selalu bersyukur. Jangan khawatir tentang apa yang dipikirkan orang. Orang akan selalu memiliki pendapat sendiri tentang kamu. Apakah kamu muda atau tua, kaya atau miskin, pahami bahwa orang hanya peduli pada diri mereka sendiri. Kesalahan adalah bagian dari kehidupan. Kesempurnaan tidak mungkin dicapai. Kamu hampir pasti akan membuat kesalahan dalam hidup, bro. Tanpa perjuangan dan kesalahan, kamu tidak bisa menjadi versi terbaik dari diri kamu sendiri. Waktu kamu sangat berharga, jangan sia-siakan dengan hal yang membuat kamu rugi, bro. Salam High Value Man.